Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mangjo dimanapun Anda berada. Banyak sekali kaum muslimin yang tidak mempelajari tentang Sirah Nabawiyah. Bahkan banyak yang kurang memahami pentingnya Sirah Nabawiyah dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya Sirah Nabawiyah adalah perwujudan implementasi daripada ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan, di mana pada saat itu Rasulullah SAW sendiri yang mewujudkannya. Bagaimana kita bisa tahu tentang mewujudkan Al-Quran kalau kita tidak membaca tentang Sirah Nabawiyah, ya? Nah, sahabat Manggil, mari kita belajar tentang Sirah Nabawiyah. Karena kita kalau tidak belajar Sirah Nabawiyah, bagaimana kita bisa memahami Islam secara komprehensif? Karena pemahaman Islam secara komprehensif tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian untuk menjabarkan tentang Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan Sirah Nabawiyah. Itu saja mungkin dari Mang Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca Sirah Nabawiyah.